Assalamualaikum. Kali ini aku bakal isi chart lagi. Aku pakai 3 warna, Karziek nomor 022 dan 029 dan 045 dari Goibofu. Aku pakai base dan top coat dari Rika Air Gel. Kemudian aku pakai aplikator kuas ombre seperti ini. Oke, pertama kita oleskan dulu, aplikasikan base coat secara merata, kemudian di cure 60 detik. Kemudian di sini aku pakai warna yang paling tua, ini warna red wine. Kemudian aku pakai nomor 029 warna pink. Kemudian aku tambahkan lagi dengan warna 022. Jadi berbentuk garis seperti ini. Kemudian kita ratakan dari bagian atas, kita tarik ke bawah dengan menggunakan ombre brush yang tipis ini. Kalau teman-teman tidak punya ombre brush seperti ini, thinner brush, kemudian di tekniknya sama, ditarik-tarik dari bagian atas ke bagian bawah. Sediakan tisu atau kapas untuk mengelap sisa-sisa kutek yang menempel di ujung kuasnya. Kemudian setelah kita tarik dari atas ke bawah, kita balik, kita tarik dari bawah ke atas seperti ini. Kita lakukan begitu sampai warnanya tercampur, kemudian kita cure selama 30 detik. Di sini biasa aku aplikasikan sebanyak 3 kali agar didapatkan hasil yang maksimal. Kita lakukan cara yang sama seperti tadi, kita drag dari atas ke bawah, kemudian kita balik dari bawah ke atas sehingga warnanya tercampur dan kelihatan tidak ada blok atau tidak ada batas antara warna satu dengan warna yang lainnya. Oke, ini hasilnya setelah 3 layer, kemudian aku cure 30 detik dan aku tambahkan atau aplikasikan top coat secara merata, kemudian aku cure selama 60 detik. Oke, dan ini hasilnya. Semoga video ini bermanfaat. Next, desain apa lagi? Komen di bawah. See you, bye. Assalamualaikum.